Halo semuanya, welcome to my channel. Kita sekarang mau ke Cing Cing Mucang. Sebelum pergi kita mau doa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ini perjalanan menuju ke atas guys. Jadi kita mau ke peternakan domba. Kita mau lihat domba, tapi di sini pemandangannya bagus banget, lihat ya. Dan ini kita tuh merayap ya. Kalau kayak di Indo tuh kayak ke puncak tuh, kalau dari Jakarta ke puncak tuh. Ini merayap, terus nanti dia berhenti agak lama. Kalau lagi berhenti narsis dulu bentar. Terus dia jalan lagi mobilnya, terus berhenti lagi agak lama alias macet. Yeay, sudah sampai akhirnya. Sampai juga. Wih, lihat tuh. Baby. Namanya Jeremy, cuman panggilan sayangnya baby. Jadi ini tempatnya, lihat tuh ada patung dombanya. Dan loketnya ada di sebelah sana. Sekalian pintu masuk sebelahnya. Yuk kita masuk. Sekarang kita mau masuk. Ayo lihat tuh. Iya. Pantatnya. Lihat tuh. Anaknya sampai enggak mau lepas. Dipeluk terus. Anak-anak pada gemes ngeliat ini domba. Aku sendiri juga gemes. Dikepung, kambingnya dikepung. Dombanya dikepung. Kakak, jauh lah. Sekarang kita mau ke bawah. Katanya ke bawah lebih banyak domba. Di sini juga ada tempat souvenir, beli souvenir di dalam. Kulkas guys. Kita masih mau ke bawah. Di bawah ini tempatnya lebih banyak domba katanya. Coba jadi kita lihat. Wah ada kayak pertunjukan guys. Aduh bentar, Tansha. Pertunjukan apa ya di bawah itu ya? Cukup dia tahu ya. Maman cok. Orangnya banyak banget tuh. Jadi di bawah itu ada pertunjukan, dia ada manggung itu. Pertunjukannya dia motong bulu domba. Jadi tuh jadi banyak orang tuh di situ yang lihat tuh di bawah. Jadi kita mau ke bawah, kita mau lihat mereka lagi cukur bulu domba.
Jadi semua yang ke bawah ini pengen lihat pertunjukan itu. Di sini sebenarnya udaranya ini mataharinya panas, ya, tapi dia punya angin dingin, guys. Tuh, lihat tuh, udah mulai tuh pertunjukannya. Dan dia cukup mahal pejabat. Tadi kita macet banget di jalan, ngantri dan nggak dapat tempat. Pemandangan di belakang lebih cakep. Dia lagi ada pertunjukan. Dia juga di belakangnya ada lagi ada pertunjukan itu cukur bulu domba. Anak-anak paling demen banget dah main ke tempat yang seperti ini. Soalnya dia rumputnya banyak, terus tanahnya luas, bisa lari, bisa main-main sepuasnya sudah. Kita sekarang lagi ngantri mau naik kuda. Ini kan Cece ya. Ini kan Cece ya. Jeje 在你后面哦。 Kudanya cuma satu putaran aja. Dua orang ini 150. Jadi satu putar udah selesai. Bisa摸它吗? Bisa. Ini domba-domba yang udah dicukur bulunya, guys. Jadi mereka dimandangin di sini yang udah enggak ada bulu. Ini pas dipotong jadi enggak ada bulunya. Halo. Lu gak sehat, Cek?
小心。我要喂它吃草。好，我们走吧。阿姨在那边，阿姨在那边呢。过来看看，香香，走了，牵手。si baby balik ke zaman purba mau bikin api dari batu. Baby, hi.Si baby lagi mau bikin api dari batu. Anak tuh aneh-aneh, yang atuh main batu, yang atuh main tanah. Gak apa-apa lah, bersatu dengan alam. Eh anak, baju anak gua di sini ya. Uncin mana? Udah ketemu belum? Mana dia? Mana lah?Karena waktunya juga udah sore dan dia ini tutupnya jam 5, jadi kita mau pulang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Kalau belum subscribe, di subscribe ya. Thank you ya udah nonton video aku sampai akhir. And see you in the next video. Thank you.